itu kondisi objektifnya rakyat susah banget. 40% miskin. Nah yang kedua, semuanya serba mahal. Makanan semua harga naik, pendidikan juga mahalnya ampun. Itu Jaya Suprana, telepon saya, dia dihubungi ke banyak orang yang minta tolong supaya dibantu, bisa supaya bayar uang pangkal anaknya yang istri-istri. Dan mereka nggak mampu. Indonesia dibangun sebagai negara hukum. Jeleknya ini malah negara kekuasaan keluarga gitu loh. Ya, lebih rendah lagi levelnya. Amin. Satu tahun itu uang yang disedot 780 triliun, sepertiga dari APBN. Caranya nyedot gimana? Surat utang negara nawarin bunga 6,5%. Bank cuma nawarin bunga 1-2%. Jadi yang punya uang, lembaga keuangan pada beli sun semua. Kalau dikatakan hutang nggak ada efeknya, yang ngomong itu perlu kuliah ekonomi lagi. Semester pertama pula lagi. Kalau uang itu beredar di masyarakat, dia memperkuat konsumsi masyarakat. Begitu disedot sama pemerintah untuk bayar uang, konsumsi masyarakat pasti turun. Di bawah tuh betul-betul nggak ada uang. Yang paling bawah hidup dari pinjol. Jangan sampai 20 tahun lagi generasi anak-anak kita ngomongin KKN lagi. Kapan Indonesia maju gitu loh. Ya, jadi kita akan tegas minta sama KPK. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.